pertembungan skuad Tok Gajah Titim di Kuantan menyaksikan gol pertama Pahang pada babak pertama dijaringkan Muhammadul selepas menanduk kemas hantaran Zaharuddin untuk menewaskan penjaga gol Muhammad Izzuddin Muhammad Hussein pada minit ke-14. Sehingga tamat separuh masa pertama, Pahang mendahului dengan 1-0. Masuk babak kedua, skuad Tok Gajah terus melakukan asakan bagi menambah jaringan dan usaha itu berhasil pada minit ke-55 menerusi tandukan pemain kelahiran Brazil, Matheus Leandro. Pahang kemudian menambah jaringan ketiga pada minit ke-64 menerusi pemain pertahanan import, Jaewon Hyo. Seterusnya, Leandro dan Chinedu Ezendu menjaringkan gol ke-4 dan ke-5 Pahang pada minit ke-74 dan ke-85. Tamat 90 minit perlawanan, Pahang menang besar di laman sendiri. Di Stadium